Sayur santannya, emang benar-benar macam kayak makan di desa sudah. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rena Centil Vlog. Ini saya mau makan, teman-teman. Dengan sayur santan kacang panjang dan labu, masakan khas desa. Ada juga tempe goreng sama bakwan. Yuk teman-teman, tonton terus ya sampai selesai. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Makan dulu teman-teman. Sayur kacang panjang, sayur santan kacang panjang. Pedas. Abu air. Teman-teman sudah pada makan belum? Kalau belum, yuk makan. Kalau sudah, makan lagi ya. Saya di sini, kamu di sana. Kita makan sama-sama. Ada telurnya, teman-teman. Telur goreng. Nasi. Sayur santan. Ini masakan desa, teman-teman. Rasanya pasti nyaman. Pas selera saya. Sama ada tempe gorengnya. Crispy. Ini sayurnya pedas, teman-teman. Jadi dikasih lauk tempe cocok. Labu air. Lauknya tempe. Sudah merasa macam makan di desa beneran. Lihat teman-teman, saya makan bakwan. Ini bakwan ya. Kalau di desa saya dipanggil heci, otewite. Ini nyaman. Tambah lagi. Mantul pokoknya. Pedesnya pas selera. Bakwan dimakan pakai nasi. Sama nasi nyaman juga. Kalau di sini panggilnya ini cucur sayur, teman-teman.
Nyaman. Ini digoreng pedas pun nyaman. Siman cili dikasih lombok. Pedas, tapi benar-benar pas dimakan dengan tempe goreng. Sayur santan memang nyaman. Sama nasi. Soalnya saya santannya pedas, teman-teman. Jadi makannya sama nasi. Kalau tidak, kepedasan. Tempenya. Itu sayur saya suka makan apa sama gorengan, teman-teman. Makan nasi sama tempe goreng atau bakwan saya suka. Sayur santannya emang benar-benar macam kayak makan di desa sudah. Mau habis, teman-teman. Oke, ini nasinya habis sudah, teman-teman. Thank you, teman-teman, telah mengikuti saya. Jangan lupa dukung terus channel saya biar terus berkembang. Biar saya tambah semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.